Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat pintu karamah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan perjumpaan kali ini masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan, dan semoga hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa selawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, di antara selawat Nabi yang dianjurkan diamalkan adalah membaca selawat Al-Fath atau selawat Fatih. Bacaan selawat Al-Fatih cukup dikenal dan kerap disebut selawat Nabi Muhammad yang populer. Biasanya selawat Al-Fatih dibaca dalam majelis dan pertemuan umat Islam. Bacaan selawat Fatih atau al-shalawat al-fath, yaitu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Berikut keutamaan mengamalkan selawat Fatih dilansir dari beberapa sumber, diantaranya keutamaannya Syekh Al-Arif Al-Kubra berkata, barang siapa membaca selawat ini seumur hidupnya sekali, niscaya ia dipelihara Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan mewajibkan baginya husnul khatimah. Rutin membaca selawat Fatih juga dapat memudahkan urusan, menyelesaikan permasalahan hidup, rezeki yang lancar dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam khulasah al-wafiyah dan Buiyah al-Mustafid, apabila ada wali al-arif billah berumur 1 juta tahun yang tidak membaca selawat Fatih, maka orang awam membaca selawat Fatih 10 kali lebih baik pahalanya dari para wali tersebut. Syekh Ahmad At-Tijani berkata, keistimewaan solat Al-Fatih sangat sulit diterima oleh akal, karena ia merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi. Seandainya ada 100.000 bangsa yang setiap bangsa itu terdiri dari 100.000 kaum, dan setiap kaum terdiri dari 100.000 orang, dan setiap orang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 100.000 tahun, dan setiap orang berselawat kepada Nabi setiap hari 100.000 kali, semua pahala itu belum dapat menandingi pahala membaca selawat Al-Fatih 1 kali. Disebutkan di Jawahir Al-Ma'ani jilid
1 halaman 117. Salawat Fatih dianjurkan diamalkan setelah sholat fardu atau saat membaca tahlil arwah dan saat berdoa serta kegiatan ibadah lainnya. Adapun Syekh Muhammad Al-Budairi Al-Qudsi menganjurkan mengamalkan salawat Fatih setelah membaca Al-Musabbih Al-Asir sebelum bacaan yang dibaca 7 kali, yaitu ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, Tasbih, Tahmid, Tahlil, Tahlil, Takbir, Hawqalah, Salawat Ibrahimiyah, Doa. Fadilah salawat Fatih mendapatkan perlindungan dari bahaya di dunia dan di hari dikumpulkan di padang mahsyar, dan menjadi benteng dari segala keburukan serta mara bahaya. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan amalan ini dengan istiqomah, dan semoga hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.